tiba-tiba seluruh alam di sekitar hutan menjadi gelap dan ternyata Tupai telah diculik oleh serigala. Apa yang terjadi pada serigala dan mengapa Tupai diculik oleh serigala? Temukan jawabannya dalam drama berikutnya. Thank you.
Itu mereka tuh berisik, ganggu kita saja yang sedang tidur. Eh kalian, ayo keluar, jangan bersembunyi, keluar. Saya kira komunis serigala. Eh ternyata kera. Iya, aku kera. Oh, temannya mau apa? Sudah-sudah, jangan bertengkar. Sesama binatang penghuni hutan, jangan saling bermusuhan dong. Kamu sama saja, mengganggu. Kukuruyuk, adu-adu, pagi-pagi begini saja kok sudah ribut sih. Oh, saya tahu, rupanya tidur sang kaki udah terang terganggu oleh nyanyi-nyanyi dan dengan kita, teman-teman. Tahu. Oh, begitu. Tidak apa-apa kok. Sebetulnya aku dan Kera sedang mencari sesuatu yang membuat kami bingung. Kami berjalan semalaman hingga sampai di sini dan tertidur di sini. Maafkan kami juga ya teman-teman, kami bingung. Bingung. Kukuruyuk, bingung kenapa kelinci? Eh kancil. Iya, bingung kenapa? Begini, tadi malam saya mendengar suara aneh. Aneh? Aneh bagaimana, Cil? Suara aneh seperti ini. Aduh, sakit. Tolong, sakit. Tolong aku, teman-teman. Seperti itu. Kok kalian malah tertawa sih? Apa ada yang lucu? Stop, berhenti. Apa yang kita tak tahu dan apa yang kalian tahu, tolong beritahulah segera. Begini Kancil, karena rupanya suara yang kalian berdua dengar itu adalah suaranya serigala. Serigala yang jahat itu, pengerti? Serigala? Suara yang kalian dengar itu suaranya Pak Serigala. Tapi tenang saja, soalnya Pak Serigalanya sedang sakit gigi. Oh, begitu. Serigalanya sedang sakit gigi, jadi serigala tak akan bisa menggigit. Aduh, kawan-kawan, ini gawat, ini gawat. Ada kelinci. Benar, ada kelinci. Iya, ini aku, semuanya jadi kacau. Soalnya kenapa? Kok kamu terlihat seperti ketakutan begitu sih? Aku bawa kabar untuk kalian semua. Kabar? Kabar apa? Ini kabar buruk, teman-teman. Apa? Kabar buruk? Iya. Katanya, Pak Serigala yang telah jahat itu telah menangkap suara sadar kita. Apa? Menangkap suara kita? Iya. Siapa? Yang ditangkap oleh Pak Serigala adalah si Tupai Popor. Hah? Si Tupai? Iya. Si Tupai ditangkap untuk dimasak dan dijadikan obat sakit ini Pak Serigala. Takut tapi kenapa kamu lompat sih? Maaf, aku benar-benar takut. Dan satu lagi teman-teman, hari yang sangat gelap ini diakibatkan oleh mantan-mantan yang segala untuk mengundang lebih kecil yang jahat. Kita takut. Lantas apa yang harus kita lakukan? Itu saja kita harus menolongnya. Apa? Iya, menolongnya. Tapi kan Pak Serigala itu sangat kejam, nanti kita sendiri yang dimakannya. Tapi kan kita ini banyak, dan Pak Serigala itu hanya seorang. Kita ini banyak, pasti kita berhasil. Betul, karena kita bersatu kita teguh, bercerai kita luntur. Baiklah, sekarang mari kita berdiri untuk menyelesaikan strategi. Thank you.
sampai bodoh. Aduh, aku sakit gigi. Tapi aku akan cek rasaku. Aduh. Tolong lepaskan saya, Mas Rigala. Saya ingin pulang. Apa melepas kamu? Kenapa lepas kamu? Bukan sudah susah-susah lepas kamu. Karena kamu dari kamu bisa yang sedang sakit ini lagi. Aduh, sampo dong. Tapi untuk apa saya harus dikurung di sini? Hah? Kenapa kamu dikurung di sini? Karena aku membutuhkanmu. Kenapa aku membutuhkanmu? Karena itu penting sekali. Dan kamu nggak boleh kabur dari sini. Mengerti? Iya, tapi untuk apa saya harus dicuri? Saya kan tidak bersalah. Baiklah. Gini, sudah seminggu ini aku masih kesakitan. Ya. Nah, sudah seminggu belakangan ini pun aku telah menemui banyak penyihir, dukun-dukun, dan juga dokter untuk menyembuhkan sakit gigi pun. Tapi biasa saja kan yang aku makan dan sakit gigiku malam jadi-jadi. Tetapi kemarin malam aku mimpi apa? Yang dulu bodoh. Kemarin malam, aku bertemu dengan sang penyihir dan dia memberikan sebutnya. Katanya, "Hei, serigala yang jahat, aku akan memberitahumu sesuatu. Penyakit sakit gigi yang kau derita itu tidak akan pernah akan sembuh meskipun 1000 dukun telah kau kunjungi. Bahkan 1000 tahun yang kau habiskan untuk mengobatinya tidak akan bisa menyembuhkan. Sebab penyakitmu adalah kutukan karena engkau telah terlalu jahat di hutan ini. Akan tetapi, kau jangan khawatir. Aku si nenek sihir akan rela membantu. Ya, aku juga jahat seperti ini. Maka sebagai orang yang sama-sama jahat, sudah seharusnya kita saling membantu. Seperti juga orang-orang yang saling menolong sesamanya. Baiklah. Sakit gigi itu akan sembuh bila engkau memakan daging si tupai kong. Dan si gigi tupai engkau bakar sebagai masalah. Sebab aku dendam padanya yang telah mencuri banyak kelapa dari tubuh. Mengerti? Nah, begitulah ceritanya. Jadi, jin saja kamu. Biasa serigala jahat. Demi kepentingan pribadimu, kamu bukan yang mau dipecat juga. Bisa tidak jahat? Ya, Win. Kamu jahat? Iya. Kamu jahat? Ya, Win. Lebih baik kamu jangan saja di sini. Jangan berteriak-teriak lagi dan membuat ibu sakit. Mengerti? Mengerti tidak bodoh? Iya, saya mengerti. Daripada ya om ternyata sedang tidur apa pada dia teriak-teriak tolong lebih baik tidur malam demi tupai dan bumbu yang sedap enak. Hampir saja. Cil, bagaimana sekarang? Iya, Cil, bagaimana sekarang? Sekarang, kita bagi dua. Satu, tim yang pertama mengamankan tupai. Dan tim yang kedua mengawasi keadaan. Sekarang, ayo kita mulai. Terima kasih kawan-kawan semuanya. Jika kalian tidak ada, pasti.
ya? Kok aku tidak diundang? Tolong teman-teman, lepaskan aku dari sini. Tolong.